Kembali ke Daihi Channel. Tumbuk lado atau yang juga dikenal tumbuk lada adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Namun demikian, tumbuk lado telah tersebar di masyarakat Melayu dan juga masyarakat Semenanjung Melayu lainnya. Ini namanya tumbuk lado. Apa Pak? Tumbuk lado. Iya, ditumbuk lado. Ditumbuk. Asli mana Pak ini Pak? Sumatera Barat. Senjata tikam ini memiliki ukuran 27 sampai 29 cm dengan lebar sekitar 3,5 sampai 4 cm. Senjata ini memiliki kesamaan dengan senjata tradisional Badi milik masyarakat Bugis, yang membedakan hanyalah pada segi bentuk dan motif sarungnya. Tidak hanya di dalam negeri, di negara Malaysia juga mempunyai senjata tradisional serupa, baik itu dari nama dan bentuk. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang masyarakat Melayu yang tersebar di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan juga sepanjang Semenanjung Melayu. Lagi Pak, bukan tumbuk lado, itu senjata, memang senjata, kayaknya senjata sultan-sultan. Bading Pak ininya, bading dia punya, saya simpan. Setiap daerah itu punya cara memegang senjata. Iya. Sama halnya dengan keris, tumbuk lado juga merupakan salah satu identitas yang mencirikan bangsa Melayu. Tidak diketahui secara persis kapan awal mula tumbuk lado ini digunakan sebagai senjata oleh orang-orang Melayu. Akan tetapi sejak dahulu, orang Melayu terutama di masyarakat Sumatera Barat memakai tumbuk lado untuk berburu dan juga mempertahankan diri dari serangan musuh.